BioChat sekarang bersama Encik Azizan, pengarah LPP daripada Negeri Sembilan. Ya. Jadi Encik Azizan boleh terangkan serba sedikit tentang program yang berlangsung pada hari ini? Pada hari ini diadakan hari mengenang Hari Peladang yang diadakan setiap tahun pada 6 Ogos dalam program untuk mewujudkan Hari Padang Kepakasan yang akan diadakan di Johor pada tahun ini juga. Jadi pada hari ini akan diadakan berbagai kaedah lah ataupun berbagai aktiviti untuk menarik peladang-peladang di sekitar daerah Rembau supaya dapat menghayati kewujudan Hari Peladang tu pada tahun ini. Okay. Jadi boleh kongsikan juga apakah tarikan atau program-program yang menarik yang ada di pada hari ini? Pada pagi ini diadakan berbagai aktiviti, di antaranya ialah melibatkan sekolah vocational dan sebagainya, politeknik, pertunjukan daripada Himat Bertemu Pelanggan, Hari Bertemu Pelanggan di peringkat Negeri Sembilan yang dianggotai oleh banyak agensi di bawah MOE seperti LPP, Pharma, Mardi dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga diadakan program usahawan di peringkat Negeri Sembilan yang telah dilantik oleh banyak-banyak agensi untuk memperkenalkan produk-produk terbaru dia dalam agriculture side. Jadi apa pesanan Encik Azizan untuk warga Rembau di luar sana? Dalam program ini saya menyeru masyarakat di sekeliling, especially di Rembau ni, supaya dapat hadir memeriahkan program pada ini, berbagai aktiviti yang dijalankan dan ilmu-ilmu dapat diimplementasi di peringkat peladang-peladang sekian. Okey, terima kasih Encik Azizan. Itu sahaja daripada tim BioChat buat masa sekarang.